Assalamualaikum teman-teman. Teman-teman, setiap hari kita harus selalu menjaga kebersihan dan kesehatan. Salah satunya adalah dengan mencuci tangan. Nah, yuk kita lihat bagaimana teman-teman cara mencuci tangan dengan benar. Nah, inilah dia teman-teman tempat mencuci tangan di Global Islamic Lab School. Sebelum kita memasuki kawasan sekolah, kita harus cuci tangan dulu di sini teman-teman. Sudah ada sabun dan juga keran airnya. Kita mulai yuk, basahi kedua telapak tangan kita menggunakan air. Lalu, tuangkan sabun secukupnya. Langkah pertama, kita gosok kedua telapak tangan kita. Yang kedua, gosok punggung tangan kita. Yang bersih ya. Yang ketiga, sela-sela jari teman-teman. Yang keempat, kita kuncikan kedua tangan kita dan gosok punggung jari ke telapak tangan. Yang kelima, kita genggam ibu jari kita dan gosok dengan cara memutar. Yang keenam, kita putarkan ujung jari, gosok ujung jarinya ke telapak tangan. Yang ketujuh, kita cuci bersih tangan kita sampai pergelangan tangan. Selanjutnya, yang terakhir, kita basuh tangan kita menggunakan air supaya sabunnya dan kuman-kumannya bersih, teman-teman. Yeay, tangan kita sudah bersih. Nah, seperti itu teman-teman cara mencuci tangan dengan benar. Jangan lupa ya, kita lakukan setiap hari. Oke, dari Fisulia cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.